wabarakatuh. Selamat siang sobat. Kali ini saya berada di Citumang ya, di Citumang Green Valley. Oke. Nah, salah satu body rating Citumang sekarang emang lagi populer ya. Populer sudah kemana-mana gitu kan. Karena apa? Kondisi airnya bagus, juga banyak wisatawan yang balik lagi ke sini ketagihan dengan keindahan di destinasi wisata dari rafting Citumang. Oke. Okay? Jadi saya akan nanya-nanya dengan petugas yang dari sini, yang dari Perum Perhutani ya, karena ini dikelola oleh Perum Perhutani. Nanti akan bertanya-tanya gimana situasinya kunjungan di saat weekend. Saksikan di channel Blambutong, channel bercampur. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Siap. Oke sobat, kali ini saya bersama kawan nih, sebenarnya teman ya, tetangga juga dari Pangandaran. Saya menanyakan dengan Kang Aris, dengan situasi di sini ya. Seperti mana kali ini untuk kunjungan wisatawan yang datang ke objek wisata Citumang Valley ini? Bagaimana? Alhamdulillah tingkat kunjungan kali ini lebih dari 2 kali lipat dibanding tahun lalu. Ya. Dibanding tahun lalu, lebaran tahun lalu, dibanding tahun lalu, semuanya di atas 2 kali lipat. Wih, mantap. Terus untuk hari apa aja nih yang paling banyak? Di sini hari Sabtu. Hari Sabtu. Puncak-puncaknya ya? Hari Sabtu. Puncak hari Sabtu ya. Seperti saat ini ya, hari Sabtu ya. Sekarang ini gitu kan. Tapi dari pagi sampai saat ini yang masuk itu gimana? Alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Karena kita konsepnya di sini pengembangannya ada 3 konsep Pak. Iya. Pertama hidupkan sosialnya. Mm-hmm. Baru alhamdulillah sosialnya Pak di sini lebih dari 200 orang. Iya. Itu RF per kapitanya meningkat segala rupanya. Mm-hmm. Kedua saling menjaga ekosistemnya. Iya. Ketiga ke target pertama. Oke, mantap. Alhamdulillah semuanya terlaksana. Siap. Oke ya, nih Haris. Karena apa banyak mungkin wisatawan pengunjung yang belum pernah ke sini terus mau ke sini pasti nanya nih ada apa sih? Ada apa aja gitu kan di Citumang ya? Seperti gimana silakan disampaikan. Citumang itu yang paling trennya itu body rafting. Iya. Jadi kalau ke Pangandaran nggak ke Citumang itu bagaikan ke Mekah nggak ke Madinah. Nah, gitu. Ya, jadi ada yang kurang gitu. Ada yang kurang. Ada yang kurang. Nah, terus sisi lain kelebihan di sini apa kelebihan nih? Kelebihan di sini airnya itu Pak, waduh, juara banget Pak. Wih. Bagaikan Pangandaran juara lah. Mantap. Oke bro tuh. Makanya buruan yang belum pernah ke Citumang ya, ke destinasi wisata Citumang Valley, segera ke sini. Ayo datang, nanti bisa ketemu dengan Kang Aris di sini ya. Nah, terus untuk ini, untuk tiket masuk seperti gimana nih? Tiket masuknya di sini kalau hanya view aja, kita di weekday Rp20.000, weekend Rp25.000. Itu hanya view aja. Kalau body wrapping, cari aja paket-paket body wrapping banyak gitu. Tinggal pilih. Bro, betul banget. Silakan untuk paket body wrapping banyak di websitenya ya. Ada website dari body wrapping Citumang juga ada. Semua ada di media sosial, oke? Oke, terima kasih. Kang Aris, selamat bertugas. Amin. Oke, bro. Nanti kita ke dalam ya, kita lihat situasi permainan airnya yang wisatawan yang lagi body rafting ya kan. Makanya cepetan persiapkan diri kalau ke Pangandaran datang ke Citumang ya kan. Pasti dijamin ketagihan. Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau mau ke sini nih harus untuk pelayanan tiketnya di sini ya. Bisa ambil di sini baru bisa masuk. Oke, kita masuk. Bang.
Wih, mantap ya pemandangannya, begitu indah begitu masuk dari pintu tiket ya. Nah ini pengunjung bisa ngecek ya, bisa ngelihat dulu di sini ada foto-fotonya ya. Foto yang saat sedang bermain air, sedang berday rafting, gitu kan. Mantap banget pokoknya. Oke sobat, kita lanjut. Nah ini dinding-dinding apa di dalam perjalanan sebelum sampai ini indah banget tuh kan, alami, sangat-sangat alami ya ini ya. Apa dindingnya masuk ini tuh. Wih, mantap. Mantap, 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 mantap. Oke, sobat. Kali ini saya sudah ada di dalam ya. Di dalam ini apa? Mau ke Grand Citumang. Kita lihat nih aktivitas pengunjung yang sedang pada berenang di sana ya. Keindahannya seperti gimana? Katanya airnya sedang jernih banget. Oke. Ayo kita lanjut ke dalam. Jalan ya ke lokasi sungainya, kita jalan kaki ya, jalan kaki, dan juga jalannya bagus ya kan. Nah ini silakan pengunjung baca dulu sini ya, untuk keselamatan dilarang berenang tanpa pakai pelampung, perhatikan instruksi pemandu dan rambu-rambu air ya. Oke, bagi pengunjung nih yang akan ke sini ya, perhatikan itu. Saat ini kita jalan kaki ke Sungai Citumang ya, tempat di mana wisatawan main body rafting. Dan saat ini juga situasinya begitu sejuk banget nih ya, sejuk banget, terus cuacanya sangat cerah ya. Jadi kita benar-benar bisa menikmati wahana air di Citumang Green Valley. Oke. Tadi di depan ya sudah ngobrol-ngobrol dengan petugas ya, petugas yang di sini, yang di Citumang, untuk kunjungan banyak ya, dan rata-rata hari Sabtu itu banyak gitu kan. Itu. Dan untuk weekend ini ya, untuk weekend, apalagi besok mungkin ya, hari Minggu ya, akan tambah banyak juga. Oke bro ya, sudah kedenger ya suaranya, saya nggak sabaran pengen lihat nih yang lagi main body rafting. Kalau jujur saya belum pernah ya, saya belum pernah body rafting di sini ya, dan juga nggak mau, saya nggak bisa berenang gitu kan. Tapi ya tetap pakai pelampung ya. Pengunjung wisatawan wajib pakai pelampung. Karena ya itu sudah dianjurkan ya, sudah dianjurkan oleh petugas yang di sini. Oke, nanti kita lihat ke sini nih. Rupanya itu di sebelah sana ya, sudah ada yang itu ya, kita lihat. Oke, ya. Sobat. Nah, ini nih wisatawan sudah banyak yang bermain air ya. Body rafting sangat indah banget ya. Dan rupanya untuk hari ini untuk tingkatan pengunjung sangat banyak banget ya. Ini dia sedang apa? Untuk persiapan main body rafting. Woi. Oke. Nah, ini udah persiapan, mereka semua lengkap ya, menggunakan pelampung ya. Mereka semua menggunakan pelampung dalam melaksanakan body rafting. Nah,
Oke, mereka sangat benar-benar menikmati kesegaran air Situmang yang memang jernih banget ya bro ya. Ini airnya jujur sangat jernih banget dan membawa kesegaran ya. Pengunjung. Nih, saya akan ngobrol-ngobrol sama sama salah satu pengunjung nih. Dari mana? Dari Kuningan, Cirebon ya. Gimana nih dengan situasi wisata di Situmang ini, Kak? Ya, alam lah itu. Sangat berkesan. Ya, bagus. Panjang treknya. Hmm. Puas banget. Ya, puas. Oke, siap. Dengan siapa namanya? Bapak Erik dari Kuningan. Oke, terima kasih Pak Erik ya. Lanjut Pak Erik. Oke, bro. Barusan kita habis ngobrol-ngobrol dengan pengunjung ya dari Kuningan Cirebon. Mereka benar-benar puas bermain di destinasi wisata Situmang ya. Nah, ini persiapan nih mau loncat nih kan. Loncat nih ya kan, nanti loncat ke situ ya. Tuh. Mereka akan loncat. Oh, mau foto-foto. Mau foto bersama ya buat kenang-kenangan. Terus ke sana juga ya. Ada ini ya. Barusan kita sudah melihat ya atraksi wisatawan yang sedang main body rafting di Situmang Grand Palay. Oke. Nanti kita lanjut ke sana melihat ke atas sana ya. Ke air terjunnya seperti gimana? Mudah-mudahan kita bisa bagi waktu dan bisa keambil semua spot-spot di Situmang Grand Palay. Oke. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel Belang Betong, channelnya campur-campur. Oke sobat, kita lanjut ke agak lebih ujung ya, ke sana ya. Mudah-mudahan ada pengunjung juga nih yang main di sebelah sana. Dan barusan ternyata pengunjung asal Kuningan barusan ya, ngobrol-ngobrol dia memang benar-benar puas dengan bermain body rafting di Situmang. Nah ini lokasinya ya, jalan treknya seperti ini ya, mantep banget ya. Mantep banget, sobat. Tuh. Lihat airnya jernih. Sungguh jernih ya. Luar biasa. Oh ini pemandangannya nih, pemandangannya seperti ini ya. Oh. Pemandangannya seperti ini. Oh, ternyata di sana juga ada yang sedang main body rafting ya. Di atas. Awas ya, hati-hati licin. Oh. Alami banget, masih terdengar suara-suara tonggeret. Nah ini yang main ayunan-ayunan itu ya. Ayunan dari pohon, sot, jubar gitu. Aduh, kan airnya jernih banget. Mantap. Nah ini kita bisa main di sini ya. Bermain airnya di sini ya. Oh.
ya kan? Wow, mantap banget. Nah, itu ada guanya ya sana ya. Kita akan ngecek, lihat. Nah, ini di belok sini. Turun ya, hati-hati, licin. Nah, kita udah sampai di taman ini ya, di taman Situmang Grand Valley. Nah, ternyata ada turis mancanegara juga sedang bermain di Situmang Grand Valley ya. Nah, ini wisatawan diberikan pengarahan oleh pemandu ya, oleh pemandu sebelum ini, sebelum melakukan aktivitas body rafting ya. Mereka berdoa supaya selamat ya. Dan nanti setelah diberikan apa pengarahan dari pemandu, dilanjut ya, dilanjut untuk body rafting.